Oke, pada tutorial di Ogito Doang sebelumnya, ada tips membuat daftar isi dengan Microsoft Word secara otomatis. Memanfaatkan style yang ada di sini untuk menandai lokasi-lokasi penting tertentu pada dokumen atau struktur dokumen, dan struktur yang ditandai tersebut menjadi titik yang ditandai untuk pembuatan daftar isi. Nah, sekarang masalahnya, jenis font yang ada pada style itu belum tentu sama dengan aturan yang ditetapkan dalam pembuatan sebuah dokumen. Contoh saja, misalnya aturannya seperti ini. Nah, aturan ini sama sekali berbeda dengan jenis font yang ada pada style, jenis ukuran gitu ya. Itu sama sekali berbeda. Nah, bagaimana sekarang jika hendak membuat daftar isi menggunakan aturan penggunaan font ini? Ya, mau tidak mau kita membuat dahulu style sesuai dengan font yang sudah ditentukan ini. Jadi kita bisa membuat style sendiri yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat daftar isi. Oke, sekarang mari kita buat style sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Pertama, kita akan membuat style body text terlebih dahulu karena merupakan style yang nanti bakal paling banyak digunakan, dan juga ada alasan lain yang nanti akan kita ketahui bersama. Mari kita awali pembuatan body text. Di situ ditetapkan bahwa font yang digunakan adalah Calibri dengan ukuran 12. Jadi, pastikan kamu menggunakan Calibri 12. Lalu ketikkan sembarang teks di situ. Lakukan seleksi terhadap teks yang diketikkan tadi yang sudah menggunakan font sesuai ketentuan. Kemudian ketuk daftar style pada bagian kanan bawah. Di situ ada item menu Create a Style, diklik. Beri nama style itu sesuai dengan fungsinya. Dalam contoh ini adalah body text. Nah, style yang dibuat ini nanti akan ditampilkan di dalam galeri style di sini dan dikelompokkan sesuai dengan namanya. Karena itu disarankan selain memberi nama sesuai dengan fungsinya, beri juga awalan yang sama supaya pada galeri ini nanti ditampilkan di dalam satu area yang sama atau dalam satu kelompok sehingga tidak kesulitan untuk mencarinya. Nah, misalnya saja diberi nama skripsi body text. Umumnya tidak cukup dengan hanya memberi nama saja, tapi masih ada beberapa hal yang harus dimodifikasi. Jadi kita klik modify. Oke, untuk nama dan style type biasanya sudah tidak perlu diubah lagi. Sekarang perhatikan style based on. Nah, ini pilihan normal ini sudah betul karena akan berbasis pada style normal. Kemudian setelah kita menggunakan style ini dan menekan enter untuk membuat paragraf baru, paragraf baru itu akan memiliki style apa? Itu tentukan di sini. Karena style ini merupakan style yang akan digunakan untuk mengetikkan isi skripsinya, maka jika kita membuat paragraf baru tentu masih menggunakan style yang sama. Jadi, opsinya tetap skripsi body text sama dengan ini. Oke. Pastikan opsi add to the style gallery aktif supaya nanti masuk di style gallery. Opsi automatically update perlu dicentang atau tidak? Jadi begini, jika kalian menginginkan penyuntingan terhadap sebuah style di satu tempat akan otomatis diterapkan terhadap seluruh style yang ada di dokumen yang sama,
maka ini dicentang. Tapi jika kalian tidak menginginkan itu terjadi, jadi hanya style yang disunting itu saja yang berubah, maka ini tidak perlu dicentang. Kalau saya pribadi lebih suka tidak dicentang karena pengalaman saya biasanya malah menimbulkan kekacauan. Jadi biarkan saja tidak dicentang. Kemudian jika style ini akan diterapkan nantinya untuk semua dokumen yang akan dibuat dengan Microsoft Word, silakan ketuk opsi yang ini. Tapi jika hanya ingin berlaku untuk dokumen ini saja, silakan pilih yang ini. Jika sudah ditentukan semua, klik OK. Nah, terlihat sekarang sudah masuk ke dalam galeri. Oke, lanjut. Sekarang kita buat judul dokumen. Perhatikan ya, ini dibuat sesuai ketentuan, jenis font, ukuran, dan posisinya yang center. Lalu seperti tadi, diseleksi dan create a style. Namanya skripsi judul. Lalu modify. Oke, sekarang style based on, nah ini didasarkan pada apa? Karena ini merupakan judul, maka based on title. Kemudian, setelah mengetikkan judul, tentunya isi, bukan? Nah, isi ditulis dengan skripsi body text, maka kita pilih skripsi body text. Opsi yang lain ketentuannya sama seperti yang tadi. Nah, perhatikan sudah muncul di sini. Oke, berikutnya kita membuat style untuk judul bab atau heading level 1. Sesuai ketentuan, gunakan font Georgia, bold, dan ukurannya 14. Sama seperti tadi, kita seleksi, kemudian create a style. Namanya adalah skripsi level 1. Modify nama skripsi level 1, style type-nya. Kemudian style ini berbasis pada heading 1. Jadi kita pilih heading 1. Nah, perhatikan saat membuat style berbasis pada heading 1 ini, kadang formatnya akan berubah mengikuti heading 1. Misalnya warnanya menjadi biru seperti ini. Nah, kita harus kembalikan ke format yang sudah ditentukan. Kita gunakan saja automatic. Jangan hitam ya, tapi automatic saja karena biasanya automatic akan berwarna hitam untuk latar belakang putih. Oke. Font sudah, ukuran sudah. Lalu setelah mengetikkan judul bab dan menekan enter untuk membuat paragraf baru, style apa yang otomatis diinginkan muncul? Body text, bukan? Karena setelah judul kan akan mengetikkan isi dokumennya. Maka di sini pilih skripsi body text. Yang lain ketentuannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, mari lanjut lagi.
style berbasis heading 2 sekarang. Nah, di sini warnanya berubah lagi, kembalikan ke automatic, jangan lupa fontnya ukurannya berubah, perhatikan ya. Lalu style following paragrafnya lagi kita kembalikan ke body text, karena setelah judul level 2 kita akan mengetikkan body text. Ya, yang terakhir level 3. Oke, sekarang lihat di bagian galeri style. Style buatan kita tadi sudah masuk semua di sini ya. Skripsi body text, skripsi judul, skripsi level 1 sampai skripsi level 3. Nah, mari kita terapkan style tadi untuk pembuatan dokumen. Judul dituliskan dengan skripsi judul. Maka kita klik style ini, ketikkan judulnya. Ketika di enter, nah otomatis dia akan berubah menjadi skripsi body text. Ketikkan isi di sini. Lalu untuk membuat judul bab level 1, ketik style level 1. Ketika di enter, otomatis berubah menjadi body text. Demikian seterusnya. Nah, ini sekarang ada contoh dokumen panjang yang kita buat dengan style-style tadi. Ada bab 1, ada bab 1-1, ada bab 1-2-1 yang menggambarkan sampai level ketiga. Oke, cukup lengkap struktur dokumennya. Maka sekarang kita coba buat daftar isinya sesuai contoh video yang kemarin ya. Nah, di sini perhatikan level 1, 2, 3 sudah otomatis terisi. Nah, judul dimasukkan di mana? Judul dokumen biasanya hanya dijumpai sekali saja. Bahkan dalam beberapa peraturan tertentu, judul dokumen itu malah tidak masuk ke dalam daftar isi. Jika judul dokumen tidak dimasukkan ke dalam daftar isi, bagian ini tidak usah diisi. Tetapi jika ingin dimasukkan, biasanya dibuat sejajar dengan level 1. Jadi kita isikan angka 1 juga di sini. Nah, inilah daftar isi untuk contoh dokumen yang kita buat tadi. Oh, gitu doang.